Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar jalan kaki Bandung-Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk mengajak buruh lain agar mendukung dan memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Jalan kaki menuju Jakarta, ratusan buruh KSPI ini dimulai dari Monumen Perjuangan Bandung, Jawa Barat. Jalan kaki sejauh 300 km ini dilepas oleh Presiden KSPI Said Iqbal bersama tim pemenangan Prabowo-Hatta. Bagi buruh yang tergabung dalam KSPI, pasangan Prabowo-Hatta dinilai mampu untuk mewujudkan 10 tuntutan buruh dan rakyat. Bentuk kepedulian, menularkan semangat dari kaum buruh kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memastikan bahwa Prabowo-Hatta adalah pilihan yang paling tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini karena ketegasannya, keberaniannya, kejujurannya, keterbukaannya, dan kecintaannya kepada rakyat. Tentu kami ingin memastikan kepada seluruh buruh di Indonesia melalui bantuan kawan-kawan media, pilih Prabowo-Hatta karena sudah menandatangani 10 tuntutan buruh dan rakyat.